Oke lo semuanya, jadi kali ini kita berada di Pirates Legend Great Voyage lagi, dan di sini kita bakal pakai akunnya Ri lagi. Di sini tuh mantap sih, kalau lihat dia punya apa nih, dia punya apa. Kita scroll ke bawah dan ini dia Blackbird New World, walaupun sekarang itu sudah ada ya, berarti itu SP terbaru. Ada legend dari Whitebird, tapi tetap sih kita bakal coba ini dulu. Kekuatan dari Blackbird Network dia dapatnya di middle. Sekarang dia punya, jadi saya penasaran asli lo gimana sih skill dari Blackbird Network, karena kita kemarin itu kan cuman lihat skillnya dan belum coba langsung Blackbird Network itu seperti apa. Dan kita langsung dipinjem ini untuk skill dari sang Blackbird Network. Oke, kalau begitu langsung saja kita bakal baca skill-skillnya sebelum kita lawan guys. Ultinya Create a Hook Black Hole. Jadi seperti biasa ultinya ini dia menggunakan elemen Black Hole. Dia persentase 5 kali damage maksimum, dan juga kalau kalian bisa lihat reduce the enemy attack speed. Wah, dia juga bisa reduce-nya, enggak tahu nih apakah nurunin attack speed atau bisa meningkatkan attack speed, dan juga bisa recovery regen. Wah, boleh. Setelah dia selesai Black Hole, dia mesti lost 500 energy point. Nah, enemy with the highest energy lost 500 energy point. Ini maksudnya apakah jika kita sedang multi dia bakal menghancurkan energi musuh, 500 energy musuh itu bakal berkurang. Dan ini juga imun ya, tuh all damage kalau dia pas lagi multi, jadi dia bakal imun. Wah, ultinya aja keren lah, ini bisa dibilang versi upgrade-upgrade-nya dari Blackbird yang biasa. Kalau Blackbird biasa kan itu cuman modal ya. Blackbird kita lihat ya, kalau Blackbird dia depan, dia ini memang sakit, tapi untuk masalah pertahanan dia cepet koit, dan dia di sini full elemen yang gura-gura nomi. Kalau yang ini dia sudah bercampur ama punya gura-gura nomi sama kage-kage nomi ya, yang kegelapan sama yang punya si Roige, berarti dua buah sudah bercampur. Skill keduanya ini skill punya Whitebird nih, Earthquake Precious. Powerful death plus magical damage yang besar to all two state of the dead. In the dead state, the enemy serve another cannot be attacked. Wow, skill keduanya bisa bikin musuh tidak bisa menyerang dalam 1 detik, dan setiap musuh tidak bisa menyerang, dia bisa menurunkan energi dan HP musuh. After that state, the enemy higgs energy will have the darkness, emulasi loss energy, bahkan juga bisa menghilangkan energi musuh yang udah mau penuh, bahkan dia jadi ngeulti. Boleh. Skill ketiganya Darkness Corrosive when entering. Jadi dia setiap dia masuk ke battle, dia bakal mengenakan kegelapan kepada semua musuh. Forever Blackbird Survive enemy 3 detik. Dan nah, jadi pas dia masuk, musuh itu bakal kehilangan energi dan HP, dan bahkan ngerejet energi musuh itu bakal lambat. Mantap. Oke, dan untuk yang skill keempatnya Bosu Sukiyaki receive wellness presentasi max HP. Di sini dia mukul damage during basic attack. Oh, dia bakal ada efek pasif inflicting. Saya enggak tahu apa itu inflicting. Ya ini games-nya, dan dia ada tracer-nya, atributnya super control, super hack damage, massive energy destruction. Itu bener sih, karena banyak skill buat ngancurin energi musuh. Waduh, langsung aja kita bakal coba, guys. Blackbird. Wah, ha ha ha. Wah, asil. Ini celang-celang sih Pirates-nya. Gege sih. Oke, langsung aja kita bakal coba Blackbird Middle. Oke, gege. Ini sayang sekali sih suaranya kok hilang ya di sini ya. Padahal kalau enggak. Akhirnya suara muncul. Saya kira tadi suaranya hilang ya. Oke, langsung aja kita bakal lihat nih, matikan autonya. Blackbird. Itu dia, guys. Skill di awal pas dia masuk. Wah GG sih kok Blackbird gini amat skill. Waduh, animasinya, skillnya, karakternya, apa itu kalian lihat guys. Boom. Waduh, GG parah loh. Blackbird, kalian lihat tuh pas animasi pas awal masuknya. Keren parah loh. Saya kaget loh, siapa yang bakal nyangka bahwa animasinya bakal menggege seperti itu. Terlalu keren, bahkan bawel masuk. Skill-skill kegelapannya itu ada ungu-ungunya. Oke, ultinya ketarik, lalu energi yang lihat berturun-berturun. Waduh, GG Far Black terbakar, ada efek kebal. Kalian lihat ini. Waduh, GG Far. Keren sekali guys, keren. Saya kaget loh bakal gini skillnya. Mantap parah skillnya.
Wah. Skill keduanya udah mau skill punya skill. Keren parah sih Blackbird. Beneran saya kagum loh. Bakal gitu skillnya. Ya kita bakal coba lagi ya, lagi. Oke, ini kebal efek kedua apa bikin skill surhi skill pecahnya. Oke, ultinya waduh. Efek dia ngisap bahkan bisa masuk ke stop dan energinya bahkan diambil, bahkan semua musuh itu kumpul jadi satu, jadi misalnya ada skill kita yang bisa langsung kena semua, waduh kenyang sih. Wah kalian lihat nih ultinya Kurohige bikin musuh kecampur semua. Wah keren parah sih beneran. Saya beneran untuk Kurohige untuk saat ini salah satu SP yang saya suka Kurohige sih. Gigi paru loh. Siapa yang nyangka skillnya bawa sekeren itu? Saya penasaran nih kalau si Kurohige SP gimana ya. Kalau Kurohige-nya beneran mantap parah sih. Bakal begini skillnya. Kalian lihat nih kekurang satu. Oke kita lihat ya. Jadi kita dihilangin sama si Kuma. Sip, kegelapan campur lagi gak bisa ulti. GG ini. Kalau dikomboin sama yang per damage beneran GG sih. Wah, GG parah sih beneran. Oke, kita bakal coba friends. Kita bakal lawan menggunakan karakter kita nih, level ini level 60. Dia level 60 tapi kita bakal bawa 3 pasukan. Oke, kita bakal coba ya begini. 3 lawan 5. Oke, kita lihat dia masuk. Kita lihat bagaimana nih 3 lawan 5. Oke kita dikurung, energi kita di losin, apakah 3 level 5 masih kuat? Kurohige, darah King mau koit, King. Mau koit penuh lagi darah dan bahkan King udah sempat ngulti. Oke kita lihat di sini sisa 2 lawan 2. Kayaknya musuhnya juga sisa 2. Oke, Luffy ngulti, boom. Kita lihat damage-nya. Siapa yang bakal ngegendong? Wah, hasil damage. Waduh, tiba-tiba gitu ya. Kayak berasa ada penetrasinya. Oke, kita skip aja nih. Data. Siapa ya damage yang tinggi? Waduh, gak kelihatan. Tapi tetap sih Blackbird. Serem. Kita comboin sama damage gede. Kita coba sama King aja nih main cepet. Ini dikurung kan? Pas dia kurung, set. Ulti. King ulti yo tet beneran pedih sih. GG parah sih drill pedih. Set. Bukan itu apa sebaris tek udah dibakar King, ada efek bone dikasih kegelapan biar Kurohige gak bisa kena skill musuhnya. Mungkin lihat itu. Wah, gak bisa ngapa-ngapain ulti aja lagi kena semua tuh. Tuh asik. Keren parah sih mereka berdua. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa. Terlalu OP sih.